Assalamualaikum Sobat Kreatif. Alhamdulillah, sore ini saya bikin cemilan lagi, yaitu cemilan yang berasal dari jagung, namanya Citos Jagung. Mari kita taburi bon cabe level 30 biar jadi Citos Jagung pedas sesuai selera ya. Tanpa bon cabe pun sudah enak dicocol saus sambal. Nah, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, gurih, sedikit manis. Monggo, bahannya mudah banget. Hanya jagung manis bahan utamanya. Semua pasti bisa. Monggo, mari kita lihat saja langsung bahannya. Ini ada jagung manis, ada tepung, 3 tepung. Ini jagung manisnya saya sisir langsung di chopper. Semula jagung manisnya 2 bonggol, tapi tinggal 1,5 bonggol. Kalau ada 2 bonggol, ini sudah saya giling, saya tambahkan tepung tapioka, tepung maizena, dan juga tepung terigu. Ini ada santan 50 ml, kita giling lagi. Nanti resep lengkap ada di kolom deskripsi. Nah, ini sudah tercampur. Ini yang ada di sisi-sisi ini saya haluskan kembali. Nah, selesai. Tinggal kita seasoning. Tadi seasoningnya bisa sama tepung tadi lur, tapi kelupaan. Jadi menyusul saja, ini bawang putih bubuk, garam, dan juga kaldu jamur. Kita aduk. Setelah tercampur rata, masukkan ke plastik. Masukkan semuanya. Saya pakai plastik biasa, bukan piping bag. Kalau piping bag mesti beli dulu, seadanya saja. Jangan lupa diikat yang rapat, lalu digunting ujungnya sedikit saja. Nah, ternyata adonannya terlalu lembek. Biarkan ini matang dulu, lalu kita matikan api. Dan saya coba tambahkan terigu, maaf tapi tidak kerikot. Ini biar saja sekalian matang. Ini saya coba adonan yang sudah saya tambahkan tepung terigu. Agak mendingan, tidak terlalu lembek lagi. Nah, sudah sedikit cantik. Kita angkat. Jangan lupa apinya dijaga karena sebentar saja sudah gosong. Saya lanjut menggoreng. Ternyata kalau terlalu lembek tidak bisa sempurna bentuknya. Nah, kalau ini sudah lumayan cantik seperti yang saya harapkan. Saya lanjutkan. Jangan lupa dioseng-oseng biar tidak lengket. Alhamdulillah sudah selesai, siap disajikan.
sajikan dengan bumbu tabur. Saya tidak ada, ini saya sajikan dengan bon cabe saja. Jadi sesuai selera. Ini bon cabenya level 30, pedas banget. Sekedar informasi, bumbu tabur yang enak, bumbu rasa jagung manis atau jagung bakar. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah mendukung saya. Semoga jadi ladang pahala dan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang baru hadir, saya mohon dukungannya dengan like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.